bulan Ramadan ini, tepatnya di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, kondisi arus kendaraan di sore hari sudah mengalami peningkatan volume arus lalu lintas yang cukup signifikan. Apaan? Nanya apaan? Pada saat sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas, ada seorang perempuan yang menghampiri kami. PGC, Masya Allah, sana ujung jauh banget. Nih lurus aja nih. Kampung Melayu, Martaman, no. Senin Kampung Melayu, naik itu aja nggak apa-apa. Nggak ada opot, Pak Polisi. Masya Allah. Jalan kaki. Jalan kaki, dari mana ke mana? Kota Tua. Dari Kota Tua ke? Ke sini. Benar, tujuannya mau ke mana? Mau pulang. Pulangnya di mana? PGC, cerita. Benar, mau pulang. Tadi dari Kota Tua ngapain? Ketemuan sama cowok, dibohongin Pak Polisi. Ah, masa cuma sini dulu? Kami pun cukup prihatin dengan kondisi perempuan ini, dan kami pun mengajak perempuan ini untuk berdialog apa sih yang terjadi pada dirinya. Nih, duduk dulu. Coba ceritain. Apa tadi, gimana? Saya kan dari yayasan. Jadi saya mau ketemu cowok di Kota Tua. Iya. Sampai ke Kota Tua, ternyata si cowok nggak ada tempat polisi. Dia udah ketemu. Tapi kami nggak dibayar sama dia. Oke. Ya kami minta sama saya. Saya nggak bawa uang sama sekali, cuma bawa 1.000 perak doang. Nggak ada dari Kota Tua, jalan kaki sampai sini. Taruh, yang tadi naik siapa tadi, mohon maaf? Ya, kenalan saya. Ah, yang cowok itu. Dapat kenalan cowok itu dari mana? Esi. Sejak kapan? Baru. Ah, terus permintaan dia apa? Nggak ada permintaan, cuma ayo ketemuan. Ketemuan di? Enggak, secara tatap muka ketemuan enggak? Enggak. Ya memang harusnya kita lebih berhati-hati dan tidak langsung percaya begitu saja ketika bertemu seseorang lewat media sosial. Mbaknya nyampe di Kota Tua kayak gimana respon dia? Ya nomornya enggak aktif lah, checklist. Ya enggak pernah di checklist, sampai saya juga lopik banget. Nunggu dari jam berapa? Dari jam, jangan dari yayasan jam 10 sampai Kota Tua jam 12. Pak, mana coba lihat foto cowoknya ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada, katanya ketemuan di Facebook. Ya, cowok asli saya mah di Chelsea. Ini cuma buat ketemuan doang ya. Enggak, Mbak kan nemuin ketemuan sama cowok ini katanya di Kota Tua. Ya. Itu awal mulainya dari media sosial. Ya. Seperti itu kan. Ya. Otomatis Mbak tahu dong fotonya. Fotonya, tapi HP saya lobet. Oh, lobet HP-nya. Seperti ya. Itu. Terus tadi Mbak bilang cowok Mbak itu di Chelsea. Nah, yang benar yang mana nih cowok Mbak? Hah? Enggak, ini mah iseng aja. Coba ceritain itu yang jadi Chelsea, maksudnya gimana? Enggak, itu calon. Oh, calon. Terus tujuan Mbak kalau udah punya cowok, ketemu cowok lagi di Kota Tua apa? Dia katanya mau ngasih kerjaan. Oh, iming-imingnya mau ngasih kerjaan. Iya, iming-iming. Kerjaan apa? Ya, katanya sih membantu. Membantu rumah tangga, gitu. Saya sih mau. Tau-taunya kok dia nggak datang-datang. Ya, memang banyak sekali kasus penipuan di media sosial, dan bagi kita para pengguna media sosial harusnya lebih bijak dan lebih berhati-hati. Sekarang mau pulang ke Conde Cililitan. Conde Cililitan. Tadi naik ke Kota Tua naik apa? Naik. Nah, itu bisa bayar. Jadi itu ceritanya. Yang pesen dia, tapi dia nggak datang. Oh, yang pesenin dia, dianya yang mau bayar. Bayar ternyata ya. Belum dibayar. Iya. Nah, terus itu pakai apa? Nggak bayar. Nggak bayar? Oh, diiklasin aja. Iya. Pake motor mobil? Motor. Oh, motor. Sekarang mau pulang nih? Iya. Tadi udah jalan dari Kota Tua? Iya. Ke sini? Dari jam berapa itu? Tahu, sekarang ini nggak tahu ya. HP-nya mana? Lobet, bener? Lobet. Mau pulang kan, bener? Gampang kalau pulang mah, masih di Jakarta mah nggak bakal nyasar, tenang. Ginilah maksud saya, jangan gampang percaya sama orang yang belum kita kenal. Ya, apalagi lewat media sosial. Jangan karena cuma diiming-iming dia ingin memberikan pekerjaan kepada Mbak, Mbaknya langsung percaya begitu saja. Tidak, jangan. Sekarang kayak gini kan yang dirugikan siapa? Diri Mbak sendiri. Ya, mendengar ceritanya, kami pun memberikan himbauan, masukan, dan menyarankan untuk perempuan ini kembali ke rumahnya. Tetapi ternyata perempuan ini mengalami kendala, yaitu tidak memiliki ongkos untuk kembali ke rumah. Cuma saya kasihan buat kedepannya, Mbaknya jangan
terulang hal seperti ini lagi, ya kan? Nah, kapok, ya kan? Kapoknya ini sampai banget. Puasa? Sampai, tadinya puasa, cuma batal karena... Batal, karena jalan kaki dari kota tua, ya tidak apa-apa, seperti itu, ya. Sekarang mau pulang, tapi imbangnya udah batal nih. Gampang. Mau naik apa? Saya tawarin. Naik angkot. Oke, naik angkot. Terus yang kosin, naik angkot. Mbak, harus naik kali dua kali naik angkot. Mbak nih naik angkot Kampung Melayu nih. Udah sampai Kampung Melayu. Kampung Melayu nanti sambung lagi ke Cililitan. Jadi dua kali naik angkot. Angkotnya yang ini nih, yang sering ngetem di sini. Ya. Ya, nih ada ongkos buat Mbak, diterima. Ya, ya. Udah, monggo hati-hati ya. Karena perempuan ini juga sudah cukup lelah karena berjalan dari kota tua menuju ke Pasar Senen. Dan dia pun juga sudah menyadari atas yang dilakukan. Akhirnya perempuan ini pun kami persilakan untuk pulang. Ya, kami pun memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan helm. Ini saya jatuh ini. Diam, nih, saya jatuh ini. Saya jatuh sekalian dengan sama saya. Nggak lari, oke, silakan. Matikan dulu motornya. Keten Kasim. Oke, nggak bawa. Helm nggak ada, ya kan? Ya, ini jalan besar loh. Ya. Mayoran ditutup jalan terus. Bukannya apa-apa, lalu lintas itu padat ketika jam pulang perkantoran, ya kan? Terutama roda 2 ketika menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan helm. Ya, kita tidak tahu musibah akan menimpa kepada diri kita. Tetapi jikalau kita bisa mengantisipasi, ya justru ini lebih baik dan lebih meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini SNK apa nih? Vespa-nya aslinya. Vespa siapa ini? Vespa. Saya tidak menyalahkan Vespa-nya, pengendaranya. Gitu, Vespa-nya padahal secara administrasi lengkap ini. Usia berapa usia? 21, usia berapa? 22. Berkendara di jalan itu memiliki SIM di usia berapa? 17 tahun, udah punya SIM? Sekarang posisinya kerja, kuliah, atau gimana? Ini kendaraan, tadi siapa? Temennya siapa sampean? Kendaraan. Ya, selain kelengkapan fisik kendaraan, secara administrasi, pengendara ini pun juga harus melengkapi surat izin mengemudinya bahwa dia berkompeten dalam menggunakan kendaraan bermotor. Bilangin bos ya, bos, kalau mau minjemin motor, ya pinjemin juga helmnya. Yang ngambilin siapa ntar yang tanggung jawab? Bos apa sampean? Cuma di belakang, catat juga mana, Pak. Apa-apa? Rumah di belakang, Pak. Bukan masalah rumah di belakang, ya kan? Memang kecelakaan itu kan tidak mengenal tempat kalau kitanya tidak tertib, benar nggak? Ya, anggota kami pun melakukan penilangan terhadap pengguna kendaraan ini.